بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 27 Syawal 45 bersamaan dengan 6 hari bulan 5 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madi. Kitab kita ni nama dia Bahrul Madi Syarah Mukhtasar Sunan At-Tirmizi rahmatullahi taala alal jami'. Kita sudah masuk ke dalam bab permulaan solat. Bagi yang ada kitab Jawi, jilid yang kedua muka surat 139 ataupun cari masalah 282. Cari masalah 282, jumpa. Tajuk dianya babu ma jaa fi fadli takbiratil ula. Masalah 282, bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan takbir yang pertama. Kita panggil takbiratul ihram. Takbir yang pertama. Ini rukun. Dia masuk dalam permulaan solat. Manakala tak takbir ini, tak jadi solat kita. Ketahui olehmu, wahai saudaraku. Tuan Syekh ni dia mula dengan jemputan dulu. Ketahui olehmu, wahai saudaraku. Mana kita kena tahu apa yang kita nak belajar ni. Dikendaki dengan takbir pertama itu ialah takbiratul ihram. Takbir dengan kita takbir ni mana kita masuk dalam solat yang mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyalahi tujuan solat. Cakap, buat, kecek, makan, semua tu tak boleh berlaku. Itu nama dia takbiratul ihram. Maknanya takbir ni masuk dalam solat mengharamkan perbuatan lain. Macam kita pergi Mekah, dia panggil ihram. Berniat ihram. Bila kita niat mula niat ihram, labbaika umratan labbaika hajjan, tak boleh lagi dah. Larangan ihram 13 perkara tidak boleh dibuat. Kalau buat juga, kena bayar. Kena bayar dam. Sini batal solat. Maka kelebihan takbiratul ihram itu dapatlah kenyataannya dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian bunyinya. Tuan Syekh dia ada seni bahasa dia. Bunyi dianya macam mana? Tengok hadis nombor 78. Hadis nombor 78. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Maksudnya barang siapa sembahyang ia kerana Allah. Kita sembahyangkan Allah bukan kerana nak buat konten. Lalu jangan main sembahyang ke, doa ke, tawah ke, duk main konten semacam ni. Kira nak pacok kamera, semaya. Ambil gambar. Nak berdoa, pacok kamera, berdoa. Lah, kita solatkan Allah. Ia ni kerana menjunjung perintahnya dan bukannya menunjukkan pada orang. Tuan Syekh ni macam dia berasa dah. Akan mari satu masa, orang solat nak tunjuk pada orang. Dengan gambarnya, dengan live-nya, macam-macam. Supaya dikata orang kuat beribadat.
dan ahli taat. Oh, aku buat dia ni. Dan wara', ini penyakit berlaku ni. Dia panggil amradil qulub, penyakit hati yang wajib dihapuskan. Selagi ada penyakit ni, kita tak akan selamat. Tak selamat di dunia, tidak aman di akhirat. Na'uzubillah. Dan bukan kerana apa-apa lain daripada menurut perintah Allah Azza wa Jalla luar. Maksudnya kita solat betul-betul kerana Allah, bukan kerana nak puji. Oh, kenapa awak istiqamah semaya 40 waktu ni? Nak ambil rekod, nak pecah rekod. Ai, main book rekod ni. Jenis book ke apa dia? Okey, dia main rekod-rekod ni. Rekod, apa dia rekod? 40 waktu solat tak pernah miss. Pulak. Jangan main lagi tu. Rugi kita di dunia, merana di akhirat. Selama mana kita solatkan Allah semata-mata 40 hari dan malamnya. 40 hari, 40 malam. Berapa waktu? 200 waktu. Dah sehari 5. 5 kali 4, 20. Maksudnya 200 waktu kita solat. Takbiratul ihram, syarat. Takbir yang pertama tak miss. Nah, baru jadi. Dengan jemaah. Solat jemaah segala waktu. Kalau takbir seorang memang sempat punya. Takbir dengan imam. Imam Allahu Akbar. Kita pun selalu Allahu Akbar. Ni ada setengah orang ni awal pergi masjid, duduk belakang imam. Lepas imam takbir, dia takbir tapi waswah. Siapa imam nak rokok baru dah cukup dia punya tam, habis waswah. Kita kata ni rugi besar. Dia takbiratul ihram ni jangan lebih daripada imam baca Fatihah selalu. Kena cepat lah. Jadi kalau tidak rugi kita. Ada setengah orang ni lambat akad takbir. Dia duduk belakang imam soh pertama, tapi nak boleh akad takbir tu lama. Dia baca macam mata dulu. Akhir kali tu imam baca Fatihah baru dia angkat takbir. Kita kata takbiratul ihram ni mesti cepat. Selepas imam, sudah imam kita selalu. Jangan sampai dia baca Fatihah. Cukup 40 waktu, apa jadi? Yang didapati jemaah itu pada tiap kali sembahyang akan takbir pertama, yakni takbiratul ihram, nasyaya disuratkan. Allah Ta'ala tulis baginya dua kelepasan. Besar ni, dua kelepasan. Yang pertama, bara'atum minanar. Pertamanya, Nabi SAW bagi tahu dia ni bara'atum minanar, lepas daripada api neraka. Allahu Akbar. 40 hari, 40 malam. Jaga solat lillahi ta'ala, kita akan di bara'atum minanar, lepas daripada api neraka. Ini besar. Wa bara'atum minan nifaq. Yang keduanya, lepas daripada sifat munafik. Allah. Jadi sifat munafik lepas. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang baik, hasan bi majmu'i turuqi, makna sanad dia baik. Maknanya kita kena pegang hadis ini. Hey, ada orang tanya. Kalau pergi Madinah kenapa 40 waktu? Tengok. Di Madinah 40 waktu mana 8 hari. 8 hari 8 malam, 40 waktu. Ni 40 hari 40 malam, 200 waktu. Kita kata itu khas untuk Madinah saja. Untuk orang pergi Madinah 40 waktu. Walaupun hadis itu daif, tapi ada sebahagian ulama kata daif kau daif pun biar cukup 40 waktu tu. Jangan duduk main, tak apa tak cukup 40 pun hadis daif lah. Dia malah nak. Tapi dari sudut sandaran adalah kelemahannya, daif dari sudut sanad. Hak yang 40 waktu di Madinah tu. Sebab itulah sekarang zaman ekonomi bermasalah ni, pihak tabung haji membenarkan jemaah haji duduk di Madinah tak sampai 8 hari. Ada 5 hari, ada 4 hari, ada. Yang pentingnya oleh kerana masalah ekonomi, hadis pun dibongkar balik tentang sanad dia. Dulu tak boleh. Kita cakap hadis ni doa je, ayat doa pun kena beramal.
tapi oleh karena ekonomi punya masa boleh beramal. Allahu alam, ada strategi lain kita tak campur. Yang pentingnya perbezaan hadis. Hak ni tak kira di mana, di mana. Di Kuala Krai boleh, Sungai Duria boleh, di mana saja. Yang pentingnya solatul jamaah ma'al muslimin di masjid, bukan solat rumah ke bini. Lah. Ada orang tanya, dia kata waktu Covid dulu lah ke mana? Zaman Covid dulu kan kita tak boleh pergi masjid. Berapa hari kita ada berkurung di rumah zaman Covid? Berapa hari? Cukup 40 waktu. Maya jemuh dengan anak-anak. Kau maya sore juga. Oh, hak ni rugi. Alah, silap dia tu. Kalau tuan-tuan istiqamah, masuk ya waktu solat suruh anak azan, keruh semua ada atas rumah boleh solat, mari kita solat jemaah. Saya kata, insyaAllah, adrakna kita dapat 40 waktu ni. Nak gila yang tak ada? Tapi tak jadi juga. Masing-masing bawa diri. Melambak budak ni, maya sore. Kali-kali rugi. Masa tu, masa kawik tu, masa berkurung, insyaAllah boleh. Tapi lah ni, tak boleh guna dalam mazhab tu. Mazhab kena pergi masjid. Soal. Menarik soalan. Tuan Syekh ni kita kata, Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada pengarang dia. Banyak ilmu-ilmu yang kita belajar, kita ni banyak benda dia bongkar. Soal. Adalah maksud sabda Nabi SAW, bara'atum minan nar, iaitu lepas daripada api neraka dengan solat 40 hari, 40 malam berjamaah sampai takbiratul ihram itu ada muskil. Apa dia muskil tuan Syekh? Iaitu lepas daripada neraka dan jikalau ia berbuat sebarang apa dosa besar seperti berzina, makan riba, rasuah, minum arak, neraka di bapak dan lain-lain, masuk juga ke tak? Mana dia muskilnya dosa ni dihapus semua sekali, tak kena api neraka walaupun dia buat dosa besar? Itu soalan. Jawab, maka adakah jadi lepas semua dengan sembahyang 40 hari itu dengan tiada berhajat kepada taubat? Ini soalan, soalan lagi tu penjelasan. Padahalnya hadis yang soreh menerangkan, maknanya kalau kita baca hadis lain ada kontra dengan hadis ini. Hadis lain menerangkan bahawa tiada lepas dosa besar itu melainkan dengan taubat. Dosa besar tak boleh kena taubat. Maka betapa pula hadis ini menyebutkan kelepasan daripada api neraka dengan kelebihan takbir yang pertama itu. Macam mana kita mau faham? Nah, ini soalan dia. Al-jawab. Di sini jawapan dia. Bermula makna dan maksud bara'atu minan nar, yakni Allah beri taufik akan mengerjakan amal yang lepas daripada api neraka dengan berkat kelebihan mendapat sembahyang jemaah daripada takbiratul ihram pada tiap-tiap hari hingga sampai 40 hari. Itu maksud dia. Maknanya sebab dia istiqamah sembahyang jemaah ni 40 hari, Allah Ta'ala lapangkan dada dia, Allah Ta'ala cerahkan hati dia, tak nak maksiat. Dia istiqamah. Sebab itulah kita ni rupanya banyak berpantang 40 hari. Orang perempuan kalau bersalin 40 hari. Mengapa lagi 40 hari? Mengapa lagi? Kau main 40 ni. Tak ingat dah zaman lu ni 40-40 tak ada dia dah. Tak. Lepas minggu tu lagi pasal malam dah lepas beranak seminggu. Mana nak dia panggil budak berderak zaman yang kata ni. Tapi maknanya kita kata 40 hari jelas. Ini dia. Jadi Allah Ta'ala beri taufik kepada dia, tak mau buat maksiat. Kita kata alhamdulillah fa biha wa ni'mat. Begitu juga makna bara'atum minan nifaq, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada sifat munafik. Apa makna? Arti dianya, yakni Allah Ta'ala peliharakan daripada mengerjakan kerja, amalan, perbuatan, perkataan orang munafik. Dengan sebab dia istiqamah tadi, Tuhan jaga dia daripada buat perangai-perangai munafik. Apa dia perangai munafik? Dan dihalakannya kepada tiada nifak. Maknanya di antara sifat munafik berpura-pura, bohong, cakap janji tak tunai. Apa lagi? Bila berhujah dengan orang nak menang, bukan nak cari benar. Bila orang beri tugasan amanah, dia khianat. Itu sifat munafik. Jadi orang ni insyaAllah dengan sebab istiqamah, Allah Ta'ala cerahkan dada dia, tak mau sifat munafik.
Jadi maka alhamdulillah kita kata ini nikmat yang besar. Kata Abu Isa Makassumnya diriwayatkan hadis ini dari Anas itu mauquf. Mauquf itu maknanya daripada kata-kata Anas. Kalau kata marfu daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada tahu akan aku tahu akan seorang merafakkan dia melainkan barang yang telah diriwayatkan oleh Muslim bin Qutaibah daripada Ta'mah bin Amrad. Jadi alhamdulillah para pengkaji hadis ini telah membuat rumusan mengatakan bahawa hadis ini hasan bi majmu'i turuqihi, maknanya darjat dia baik dengan jalur-jalur yang lain yang dikumpulkan daripada lain daripada riwayat Imam Tirmizi ini. Kita kata alhamdulillah. Ha, ambil lah peluang yang besar ini. Ai dia kata tak sempat weh ustaz, eh 40 hari ni. Dia gini kalau kita nak sungguh-sungguh kita cuba bulan Ramadan sebulan. Iktikaf di masjid, jangan lari. Kemudian 20 Syaban duduk masjid dah. 20 Syaban duduk masjid. Siapa kau raya cukup 40 hari insya-Allah. Lepas tu raya lari. Lah. Itu dia panggil kecundang di awal hari. Macam orang pergi Mekah eh. Oh, saya ni hujan kau panas ke? Demam kau sihat ke? Mesti 40 waktu. 40 waktu. Zuhur cukup 40 waktu. Asar ni mana? Mayat bilik eh. Mungkin cukup dah 40. Lah. Dia bukan macam tu tuan-tuan. Bilangan tu bukan nak cukup 1-40 break. No. Maknanya bila cukup 40 hari, makna orang ni sudah lekat dia punya, orang Kelantan kata rak. Enggak boleh rak ni. Mana cikgu bahasa Malaysia ni? Rak ni enggak boleh cikgu. Eh? Orang Kelantan kata rak bila 40 hari. 40 hari 40 malam solat ni raklah dia dengan masjid. Enggak apa dia. Rak ni kata jina melekat sinonim. Boleh. Ya, cikgu anggap saja lah tu dak. Eh? Enggak apa lagi? Sebati. Ha, tulis ni hok duk luar-luar tu tulis. Rak rak dia panggil. Orang Kelantan kata rak ni makna sebati sinonim. Sejiwa dah kita dengan masjid ni. Maka dengan sebab itu, insyaAllah kita akan tinggalkan tabiat-tabiat buruk yang menyebabkan kita akan selamat daripada neraka, kita selamat daripada nifaq. Alhamdulillah. Tuan-tuan ambillah peluang. Besar ini pahala. Orang-orang pergi Madinah, abaikanlah sanad hadis kalau kata lemah tak lemah. Solat dia lebih juga 40 waktu. Biasanya, orang ini dia ada agenda lain. Dia kata kalau cukup 40, dia happy. Oh cerita aku alhamdulillah duduk Madinah 40 waktu. Allah penuh mulut cerita. Kalau dia tak cukup 40, mu Madinah cukup 40 ke tak? Adalah, tak apa nak ayat tu. Dia takut, dia masalahnya dia takut orang kata, pergi dengan duit gapo Mekah ni. 40 waktu. Dia adalah dia panggil ayat buah spekulasi tu mari dah. Ni yang kita takut ni. Lah, takut nak mengaku. Tak usah mengaku. Dalam bab ibadat tu sudah cerita kita banyak ke sedikit. Kalau kita sebab kita dengan Allah tu tengok Nabi sebut di sini hadis ni lillahi salla lillah. Solatkan Allah. Tuan siapa kata bukan kerana nak tunjuk orang, bukan kerana nak suruh orang puji, bukan kerana nak saya tambah, bukan kerana nak masuk Facebook, nak masuk update apa dia lagi apa ni hot baru ni. TikTok lah kita solatkan Allah azza wajalla kita selamat. Alhamdulillah. Allahumma ja'na minal muqimina lis-salati ma'al jama'ah. Ya Allah, curahkan hati kami ini cinta kepada solat berjamaah, solat jemaah dengan khusyuk, dengan takbiratul ihram ya rabbal alamin. Dia kata nak cakap takbiratul ihram, takbir biasa pun tak ada, masbuk pun tak. Takbiratul ihram kena ada, jangan tak ada. Baik, kita tukar kepada satu bab yang kedua. Kita ambil dua bab hari ni insya-Allah. Bab yang kedua habis dah kita. Kita sudah takbir Allahu Akbar. Cara takbir belajar dah dari siri lepas. Nak angkat tangan macam mana? Tinggi berendah. Kita sudah ajar. Saya tak ulang lagi lah. Masa kita pendek. Selepas kita takbir untuk ihram, apa kita nak buat? Nah, tengok. Babu ma yaqulu inda iftitahis salah. Masalah 283 bab barang yang dikata
barang yang dibaca, perkara yang dibaca ketika memulai sembahyang. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, bermula barang yang hendak dibicarakan dalam bab ini ialah apa-apa, yakni perkara yang kita baca antara takbiratul ihram dan Fatihah. Selepas kita takbiratul ihram, sebelum baca Fatihah, ada bacaan. Dia panggil doa iftitah. Doa iftitah makna doa pembuka solat. Maka telah masyhur, iaitu membaca doa iftitah, kemudian mengucap ta'awuz. Tetap bagi. Mengucap ta'awuz. Ucap a'udzubillah minasyaitanirrajim. Dia ta'awuz ni sama ada kita kata isti'adzah. Boleh juga. Ataupun ta'awuz. Boleh juga. Maknanya baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Maka doa iftitah itu telah datang beberapa riwayat hadis, ada bermacam-macam lafaznya. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi telah menyebut ia dalam bab ini akan lafaz yang tiada masyhur dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi Imam Tirmizi dia bawa lafaz, macam-macam lafaz. Lafaz banyak. Jadi hak kita duk baca lain. Tapi boleh baca lah. Sekali-sekali kita tukar. Kita solat insya baca ni, solat maghrib baca ni, solat tahajud baca ni. Banyak bacaan. Alhamdulillah. InsyaAllah bacaan-bacaan ni, mana-mana yang nak bacaan yang waris daripada Nabi SAW, insyaAllah kita bagi hadiah belakang malam ni. Hadiah. Hadiah. Kitab. Kitab kita nama dia Perisai Muslim. Hisnu Al-Muslim. Ada kitab ni kan? Kitab Perisai Muslim ni kitab yang kita kena ada. Tuan-tuan dan puan-puan kena ada dari poket. Kalau payah nak bawa, ambil PDF. Kita PDF tu kita wakaf yang ambil. Tengok di web www.dartaibah.com. Bawah dia tu ada kitab ni. Ambil lah. Boleh download. Boleh bagi pada kawan-kawan. Halal. Wakaf lillahi ta'ala. Yang penting baca. Kalau download saja tak baca, rugi juga. Baik. Dalam ni, walaupun kecil, terkumpul riwayat-riwayat yang waris daripada bacaan solat iftitah solat. Mari kita tengok. Sungguh pun katanya banyak orang mengamalkan dia. Jadi doanya dibawa oleh Imam Tirmizi, ramai orang baca. Alhamdulillah. Maka kemudian daripada telah diterangkan barang yang dikeluar oleh Tirmizi dalam bab ini, akan diiring pula, Tuan Syekh kata, akan diiring pula dengan barang yang dikeluar oleh Imam Syafi'i dan lainnya, sebagaimana yang maklum kita pengikut mazhab Syafi'i baca dalam iftitah. Jadi Tuan Syekh kata, aku akan tambah, jangan bimbang. Baca hak dia dulu, lepas ni kita tambah. Alhamdulillah. Kata Tirmizi, tengok hadis. Hadis 79. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati bil-lail kabbara. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun ia daripada tidurnya kepada sembahyang malam, sembahyang tahajud, memulai ia akan sembahyang dengan mengangkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Thumma yaqul, kemudian Nabi baca doa iftitah. Dia baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satu daripada riwayat. Salah satu riwayat. Tuan-tuan yang ada kitab Perisai Muslim ni boleh buka muka surat 30. Muka surat 30 kita akan jumpa riwayat-riwayatnya. Muka surat 40. Maaf, muka surat 39. Yang PDF pun cari, cari bacaan nombor 16, doa iftitah. Tengok di sini ada sekali dengan terjemahan dia. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini cantik kita punya bacaan. Maksud dianya Maha suci Allah, Maha suci engkau wahai Tuhanku daripada kekurangan, dan dengan kepujian engkau, dan Maha suci nama engkau,
dan maha tinggi kekayaan Engkau, dan tiada Tuhan lain yang layak disembah lain daripada-Mu, ya Allah. Comel. Kita mula solat kita dengan baca doa ni. Ini salah satu daripadanya. Jangan bimbang, baca banyak. Summa yaqul. Kemudian Nabi baca lagi doa lain. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Ini salah satu daripada doa iftitah lagi. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah apa ni? Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Banyak riwayat-riwayat, tuan-tuan carilah dalam kitab ni. Kemudian summa yaqul, kemudian Nabi kita ta'awuz. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku minta berlindung dengan Allah Taala dari dengan minta lindung dengan Tuhan yang mendengar lagi mengetahui, daripada syaitan yang terkutuk, daripada waswahnya, hembusannya dan ludahannya. Kita minta berlindung lah kerana syaitan ini kacau. Cuma hadis ni mengikut penilaian Imam Tirmizi dhaif. Dikata hadis ni dhaif. Dan Imam Nawawi pun sama juga dalam Al-Majmu'. Tetapi para muhakkik yang mengumpulkan riwayat-riwayat ni mutaakhir ini, mereka mengatakan hadis ini baik. Kita kata alhamdulillah. Memang kita duk amal pun kita kata alhamdulillah. Baiklah. Ha. Kemudian Nabi kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim habis. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan dalam bab ini ada datang riwayat daripada Sayyidina Ali. Nah, kita akan baca hadis Ali sekejap lagi. Dan Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud dan Jabir dan Jubair bin Mut'im dan Ibnu Umar. Maknanya hadis doa iftitah ni banyak riwayat. Banyak riwayat. Tamat. Tengok masalah 284. Masalah 284. Doa iftitah dan amal orang padanya. Maknanya riwayat ni yang diamalkan oleh siapa? Ini kata Imam Abu Isa, dan bermula hadis Abi Sa'id dalam masalah 283 itu lebih masyhur hadis pada bab ini. Mana masyhur? Orang duk baca. Dan adapun kebanyakan dan sesungguhnya telah mengambil satu kaum daripada ahlul ilmi, para ulama, dengan hadis ni. Dia ambil doa iftitah, baca doa hadis, baca doa ni. Dan adapun kebanyakan daripada ahlul ilmi, maka berkata mereka itu, maknanya memilih pandangan mereka itu dengan barang yang diriwayat akan dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita baca subhanakallahumma rabbika subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, jadi ini antara bacaan. Hadislah hadis kita baca ni. Beginilah diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, dan bermula amal atas ini, dengan hadis ini, di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada tabi'in dan lain daripada mereka itu. Yang pentingnya setiap ulama dia ambil riwayat-riwayat dia baca. Kemudian itu faham daripada kalamnya akan bahawasanya hadis dalam masalah itu dhaif. Dia kata hadis ni lemah. Tapi diamalkan. Kita kata alhamdulillah. Baik. 285. Masalah doa iftitah dan lafaznya yang masyhur. Wahai saudaraku, inilah doa iftitah yang sahih, datang riwayatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ittifaq para ulama. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini dia riwayat dalam kitab dia nama Al-Umm, besar kitab ni 10 jilid. Telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi sallallahu apabila memulai ia akan sembahyang, Nabi baca doa ni. Doa ni hak kita duk baca sentiasa ni. Tengok kita. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah.
wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau dalam hadis Nabi baca wa ana awwalul muslimin, dia. Pada itulah kata ulama, siapa sini kita kena tukar, wa ana minal muslimin, aku di kalangan orang Islam. Mana boleh kita orang pertama Islam, Nabi orang pertama, kita ni yang ke juta berapa juta dah ni. Tulis itu wa ana minal muslimin. Hadis tu betul, bukan salah. Tapi untuk kita tidak sesuai kita baca wa ana awwalu, sebab kita bukan orang pertama, kitanya orang yang mari kemudian. Jadi kita kena baca mengikut apa yang sesuai dengan kita. Jadi kita yang sesuai dengan kita tanya wa ana minal muslimin. Dalam kitab ni pun dia tukar selalu wa ana minal muslimin. Mudahlah. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanak subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bizambi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiruha illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Jadi dia tak tulis, dia tak tulis makna ni, panjang makna dia ni. Jadi beginilah, untuk ringkaskan masa, tuan-tuan ambil, ambil apa ni, ambil doa ni baca. Cuma ada sini dia tulis la munjia dengan baris depan, wala munjia minka illa ilaik. Jadi ada setengah baca la manja minka illa ilaik. Jadi kita tengoklah, kalau ikut baris dia, la munjia minka illa ilaik, la munjia minka illa ilaik. Alhamdulillah, cantik tu makna dia tu. Kalau kita baca comel, di antaranya doa ni, Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li hasana illa anta, ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang baik, tak ada siapa boleh ubah akhlak aku jadi baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, ya Allah jauhkan, palingkan, ubahkan perangai aku yang buruk-buruk ini. Jadi biar jadi hak tak boleh tu kita tinggal. La yasrifu anni sayyi'a illa anta, tiada siapa yang boleh tinggalkan perbuatan buruk ini kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Hak ni tuan-tuan dan puan-puan ambil, sama ada kita baca dalam solat, kita baca lepas solat, kita baca kepada bila-bila saja, ajar anak kita baca doa mohon akhlak yang baik. Ini tanda kita. Hei, dia kata panjangnya ustaz, weh tak ingat. Potong step besar, letak kat dinding tempat kita solat. Sekurang-kurangnya kita buat solat malam, solat tahajud. Bangun solat tahajud tengok dulu. Kalau nak pergi buku kan, orang kata main pula. Pergi handphone lagi bahaya. Sekarang ni zaman tular. Dia tu main WhatsApp sambil-sambil semayang. Kita baca zikir, tapi tak suruh buat lah. Zaman kita ni zaman tular dia panggil. Zaman tular, zaman orang tak takut Tuhan. Dia kira nak asal kau orang hok boleh, boleh makan, hok dia boleh kena, dia 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 terul. Jadi kita baca, pegang tangan. Kata di apa ni, Tuan Syekh ni kata, inilah doa iftitah yang ada keluarnya dengan beberapa riwayat seperti diriwayat oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahih dia dan Tirmizi di akhir kitabnya. Dan dikeluarkan oleh Hufaz. Hufaz itu makna para penghafaz hadis yang lain-lain. Jadi hadis ini boleh baca, sama ada kita baca majmu'ah panjang ataupun kita baca sikit-sikit. Kita baca zuhur ya, macam ni, asar baca ni, maghrib baca ni, menarik insyaAllah. Jadi ataupun kalau tak ingat ke baca sekala tu lah, wajah tu wajah lelazi. Tapi jangan tak baca, jangan tidak baca. Karena itulah ana tegur sebahagian daripada imam-imam kita ni, khususnya solat terawih,
Dia punya pecu tak baca doa iftitah. Jadi makmum belakang pun tak baca juga. Kalau kita solat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat maknanya kita akan baca 10 kali doa iftitah. Nah, 10 kali. Kita hafal doa ni. Mula-mula yang pertama baca riwayat ni, baca yang Allah. Besar pahala banyak. Tapi imam perih ni dia khianat sudah kita ya. Habis. Rugilah kita. Dan banyak lagi lah dalam riwayat ni. Dalam buku ni kita ada lagi beberapa riwayat. Tapi anak tak baca semua. Kita memadai dengan apa yang ada dalam kitab kita ni, insyaAllah. Untuk hak ni, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kuliah kita. Syarah kita ni, Perisai Muslim, ada 40 siri kuliah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Baik. Kita pindah ke tajuk 286. Masalah. Dan doa iftitah dan hukumnya. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, kemudian daripada telah didatangkannya hadis dalam masalah tadi, masalah apa ni, bacaan tadi, katanya, dengan inilah aku kata, mana pendapat akunya, ambil baca ni. Dan aku suruh, dan aku sukakan bahawa mendatang ia dengan dia, sebagaimana diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi ajar, hak Nabi tinggal, ini yang kita baca. Jangan duk baca hak pelik-pelik. Tiada ditinggalkannya daripada sesuatu dan jadikan tempat wa ana minal muslimin dengan wa ana minal muslimin. Sebab kita bukan orang pertama, kita hanya sebahagian daripada orang Islam. Jadi dari sudut realiti bacaan itu cara dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka jika menambah pada awalnya oleh seorang akan sesuatu atau dikurangkannya nasihat aku, makruhkan dia. Mana aku tak suka. Kalau mu tinggal baca hak Nabi ni, tidak elok. Karena itulah Imam Syafi'i terkenal dengan nama Nasirus Sunnah. Tulis gelaran Imam Syafi'i, nama dia Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kita nak ikut ahli sunnah, ikut mazhab Syafi'i, ikut apa yang ditinggalkan, yang diistimbatkan oleh Syafi'i. Ni hak Syafi'i aja, tak apa nak pakai. Gitu pakai hak ulama-ulama kemudian-kemudian. Hak tempel nama kepada Syafi'i tapi bukan Syafi'i. Betul. Rugi. Syafi'i kata makruh, kita tambah-tambah lagi. Dan tiada ulang, kadang-kadang salah tak payah ulang. Dan tiada sujud sawi baginya, kalau tinggal tak payah sujud sawi sebab dia sunat. Termasuk dalam sunat haiah dia panggil sunat bacaan. Menghaja ia, sengaja tinggal ataupun lupa atau jahil, tak payah sujud sawi. Lepas gitu saja, cuma dia rugi pahala. Rugi apa? Rugi pahala. Masalah 287, doa iftitah lupa membacanya, apa hukum? Kalau kita terlupa nak baca, imam perih lagi kuat. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan jika lupa seorang daripada membacanya waktu memulai ia akan sembahyang, kemudian ingat ia dahulu daripada memulai akan bacaan qiraah Fatihah, sukalah aku bahawa dibacanya doa iftitah itu lebih dahulu. Kita terlupa, duk khayat nak baca Fatihah, aku tak baca lagi iftitah, boleh kita baca. Dan jika tiada ingat ia akan dia hingga memulai ia akan bacaan, nescaya tiada membaca ia akan. Lepas baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, tak baca doa iftitah, tak payah, tak payah yutan balik, teruskan sebab dia dah gugur dah dia punya bacaan. Dia gugur bacaan. Kata Syafi'i, dan tiada dibaca dengan iftitah itu melainkan pada awal rekaat sahaja. Tiga rekaat lagi jangan baca, permulaan saja. Namun dia pun doa iftitah, doa pembuka solat. Dan tiada dibaca akan dia pada rekaat yang kemudian daripada yang pertama itu, bagaimana ada sekalipun. Kecuali orang yang baru masbuk. Orang yang masbuk dia baru masuk, bagi dia rekaat yang pertama. Imam wala rekaat yang ketiga. Nah. Sama juga isu ni dengan solat air raya. Setengah pak imam solat raya dia terlupa takbir kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum belakang jangan tegur. Subhanallah. Tak ada takbir raya tu. Lah. Kalau dia sudah baca Fatihah, gugur dah takbir raya. Dia takbir raya ni macam doa iftitah. Bila dah tergugur, tak boleh nak ulang balik. Dan tak ada sujud sawi. Ingatlah.
Masalah 288, doa iftitah bagi imam ke atau makmum? Kalau kita solat jemaah, cukup dengan imam baca ke, ke kita kena baca? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bermula membaca doa iftitah itu bersamaan jua bagi makmum dan imam, masing-masing kena baca. Tetapi disunatkan makmum membacanya itu apabila tiada jadi meluputkan daripada rakaat akan barang yang tiada diqadarkan atasnya. Maknanya kalau kita mari lambat, kalau kita baca doa iftitah dulu, imam rokok, kita terus baca Fatihah, tak confident, jangan baca. Tapi kalau kita mari sekali dengan imam, tak ada masalah lah baca. Ini untuk orang masbuk ni, orang mari kemudian, mari lewat. Maka jika luput akan dia daripadanya, akan barang yang diqadarkan atas setengah ini qaul, dan akan yang tiada diqadarkan atas setengahnya, sukalah aku bawa membaca akan dia. Manakala kita rasa sempat, kita baca. Dan jika tiada membaca ia akan dia, tiadalah pula dibayar akan dia daripada rekaat lain. Mana tak payah kita ganti rekaat lain, sebab dia itu perkara sunat yang boleh ditinggalkan, cuma kita kerugian pahala. Dan jika ada ia di belakang imam pada barang yang tiada dinyaringkan dia padanya, maka luput akan dia daripada rekaat oleh barang yang jikalau membaca ia akan dia, iaitu Quran yang belum berbaca, hendaklah tinggalkan doa iftitah. Mana kita tahu tu imam ni solat siri, tak tahu dia nak rokok bila, jadi kita tak usah baca, pakai baca Fatihah selalu. Dan jika seorang itu membaca ia akan lain daripadanya pada zikrullah dan ta'zimnya, membesarkan Allah, tiadalah jadi atas yang tiada membaca doa cerita itu suatu insya-Allah. Dia tak terlupa, dia tak baca doa ni, dia baca doa lain. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Dia ingat ke gaya. Jadi tak dapatlah doa iftitah tu. Masalah 289. Mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim mengiringi doa iftitah dan hukumnya. Lepas pada kita tartiknya takbiratul ihram, doa iftitah. Kemudian apa dia? Ta'awuz, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kena baca. Ini sunnah. Wahai saudaraku, dengan hadis yang dalam masalah 283 itu menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim dahulu daripada baca Fatihah. Tetapi Imam Syafi'i tiadalah dia beralaskan hadis itu. Imam Syafi'i tak pegang hadis ini sebagai dalil sunat baca a'udzubillah. Bahkan ia beralaskan, tulis molek, beralaskan maknanya berpegang, berdalil dengan Quran. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Kita tengok ayat. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Suratul Nahli. Suratul Nahli ayat 98. Tulis nama ayat ni. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Suratul Nahli ayat 98. Artinya, maka apabila hendak membaca engkau akan Quran, makanlah berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kinerjam. إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Nak baca Quran, bila-bila aja nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita baca Fatihah, kita أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ini sunnah. Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kemudian didatangkan pula oleh terlanjut baris ni, semula naik atas balik. Kemudian didatangkan pula oleh Syafi'i akan beberapa perbuatan sahabat yang demikian itu, hal keadanya akan jadi alasan dalil bagi hukum-hukum ta'awuz yang diistimbakkan dia. Jadi di sini kita boleh faham bahawa sunat baca a'udzubillah minasyaitan rajim bila setelah kita masuk dalam solat, setengah pak imam kita ni dah belum angkat takbir, a'udzubillah minasyaitan rajim min hamzihi wa nasrihi
qul a'udzu birabbil falaq, qul bin lama orang berdiri nak tunggu orang angkat takbir. La, bukan sunnah seperti itu. Sunnah pak imam bila nak angkat takbir berpaling ke belakang tengok orang betul saf. Saf, tengok betul. Perhati dulu. Tak betul saf, betul saf dulu. Kalau ada orang perempuan duduk lesah laki-laki, suruh dia ke belakang. Itu baru sunat. Ni dok lama dia baca. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu. Malah. Tak ada lah sunnah macam tu. Tak sedut buat rekor-rekor lah. Kita ada format dalam ibadat ni. Ha, jadi mudah. Jadi kita a'udzubillah bila? Sebelum baca Al-Fatihah. Baik. Masalah 290. Mengucap a'udzubillah bagaimana lafaznya yang afdal. Ha. Wahai saudaraku, adalah dalam hadis pada masal 283 itu telah menyebutkan Nabi, menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca a'udzu. Bunyinya, lafaz penuh dianya a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kata Syafi'i dalam dan aku suka bahawa diucapkan begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebab lafaz Quran fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Syafi'i dia nak lafaz tu. Lafaz Quran tu jelas. Lafaz hal tadi ada pertikaian yang ulama tentang sahih atau sahih. Dan apa-apa saja kalam yang menunjukkan atas isti'azah nescaya memadai. Tak apa baca lima ayat mana pun, yang pentingnya biar ada isti'azah. Ada minta perlindungan dengan Allah Taala. Dan diucap akan auzu pada awal rakaat yang pertama. Hal lain-lain itu ulangan itu tak ada dah. Pakai terus ya baca Fatihah. Dan sungguhnya kata qil, kata ada pandangan ulama kata qil, jika membaca seorang akan dia ketika memulai pada tiap-tiap rakaat sebelum membaca Fatihah, maka itulah elok juga. Tapi Syafi'i pilih kita baca auzubillah ni untuk rakaat yang pertama saja. Fatihah yang pertama, yang lain tak baca. Tapi ada juga sebagai ulama kata baca semualah. Ada nak baca semua, baca semualah. Ada khilaf dalam masalah itu. Kita kata ada keluasannya insya-Allah. Ana biasa kalau kita nak baca Quran dalam kuliah kita, ana akan baca riwayat yang mula-mula. Auzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Tapi bila kita ulang kali yang kedua tafsir Quran ni, kita ambil hok ni auzubillahi minasyaitonir rajim supaya orang hok dengar tafsir dia tahu. Hak tu bacaan kali pertama. Hak ni bacaan kali yang kedua. Sebab kita nak suruh beza sikit. Maknanya mungkin beza 5 tahun dulu. Isu berbeza ni hak 5 tahun kemudian. Sebab itulah tafsir contohnya baru ni ana tafsir surah Ali Imran. Hak bacaan kali pertama dia 26 siri. Bacaan kali yang kedua ni 68 siri. Lain dah. Jadi kita setiap masa tu ada pertambahan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah. Jadi kalau dengan auzubillahi samil itu hak mula-mula baca. Kalau hak auzubillahi minasyaitanir rajim ini yang kedua. Alhamdulillah. Masalah 291 mengucap auzu terlupa. Tak baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Hai kuat lupa dia ni. Doa iftitah pun lupa. Tapi jangan lupa takbiratul ihram, tak sah salat. Doa iftitah lupa, auzubillah lupa. Pakai baca Fatihah lalu kata Imam Syafi'i dalam Al-Umm, dan jika lupa seorang akan ta'awuz ataupun jahilkan hukumnya ataupun ditinggalkan dengan sengaja, nescaya tiada ada atasnya kena ulang balik, tak payah ulang. Dan tiada sujud sahwi, dan aku makruhkan baginya meninggalkan ta'awuz itu dengan sengaja. Jadi kalau kita tinggal dengan sengaja makruh, sebagaimana kita tinggal doa iftitah dengan sengaja makruh. Jadi kerana itulah kita syurkan kepada imam-imam solat tarawih ni, jangan tinggalkan doa iftitah. Baca hak pendek pun tak apa, tapi baca mesti. Dan aku suka apabila ditinggalkannya pada awal rakaat, bahawa dibacakan dan dikatakan dan dibaca pada rakaat lain. Contoh kita tinggal auzubillah tu rakaat pertama. Baca rakaat yang kedua, baca. Itu kata Imam Al-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhi anhu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah bab kita insya-Allah. Dalam siri yang akan datang kita akan baca babu ma jaa fi tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab adakah kita nak baca bismillah kuat dalam solat ataupun perlahan. Tajuk ni menarik sebab waktu siri ni
jemaah haji ramah duduk Mekah dah. Orang duduk Mekah, biasanya imam-imam di Masjid Haram Mekah ke Madinah, dia tak baca kuat bismillah. Jadi kita belajar kenapa mereka perlahan. InsyaAllah dalam siri akan datang. Jadi para jemaah sekalian, begitulah. Bila kita nak solat jemaah, kita panggil ada SOP yang terbaik. Sebab itulah Hana bagi nasihat kepada para jemaah sekalian supaya ikut SOP. Kita dah baca dalam hadis dulu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik sah laki-laki sah depan. Wa syarruha akhiruha, yang kurang baiknya yang belakang. Jadi kita berbuk duduk depan. Penuh depan dulu. Wa khairu shufufir nisa'i akhiruha, sebaik-baik sah wanita duduk belakang. Wa syarruha awwaluha, yang tak baiknya duduk depan. Jadi hadis ini sahih dalam Muslim, maknanya wanita ada SOP dia mari masjid. Jadi tidak perlulah kita nak rempuh. Bila orang nasihat dengar, ni orang nasihat marah, nak badi tarik sejadah. Kita kata sah wanita duduk belakang, duduk belakang lah. Ini sunnah yang Nabi ajar. Badi tarik sejadah, orang turun belakang, orang ni naik depan. Kenapa kita susah sangat nak berubah? Payuh sangat kalau nak ikut sunnah Nabi SAW. Suka sebagai sebagi dengan laki-laki duduk sebelah cermin itu suka. Silakan. Bagi kitanya nasihat. Pelajar-pelajar kita hok dengar, alhamdulillah. Hok tak dengar ikut dia. Tarik sejadah duduk belakang. Khairu shufufin nisa'i aw akhiruha. Nabi kata sebaik-baik sah wanita di belakang, yang tak baiknya hok duduk depan. Apalagi kalau duduk sebagi dengan laki-laki. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.